ربنا بأسراره وبكم في الدارين ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء dan disunnahkan dianjurkan di dalam melaksanakan puasa salah satu asya'a tiga perkara. Ada tiga perkara yang oleh Islam dianjurkan ketika kita melaksanakan kewajiban puasa wajib maupun puasa sunnah. Tiga perkara sunnah puasa ini jika tidak diperinci. Kalau diperinci, maka lebih dari tiga. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita melaksanakan puasa. Namun secara umum, ada tiga perkara. Nanti saya akan jelaskan selain yang tiga perkara, tetapi sama-sama disunnahkan atau dianjurkan. Yang pertama dianjurkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah ta'jilul fitr, mendahulukan buka puasa. Mendahulukan buka puasa. Kenapa kita disunnahkan mendahulukan buka puasa? Agar ibadah puasa yang kita lakukan ini berbeda atau tidak sama dengan puasa yang dilaksanakan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasoro atau Kristiani. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu juga pernah berpuasa dan juga pernah memiliki kewajiban puasa. Tapi dalam agama mereka tidak disunnahkan ta'jilul fitr. Yahudi, Nasrani itu agama yang sebelum Islam. Dibawa, kalau Yahudi adalah agama yang dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu membawa agama namanya agama. Benarnya Yahudi ini kalau ditarik ke atas lagi, bukan cuma Nabi Musa. Nabi Ishak itu memiliki putra, beberapa putra. Dan dari Nabi Ishak itulah kemudian lahir agama Yahudi. Kalau diurut ke atas lagi. Sementara Nasrani itu agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, dua agama Samawi ini hakikatnya adalah saudara daripada Islam. Cuman dalam pandangan kita, bahkan dalam pandangan mereka, kita ini berbelot dari agama mereka. Kalau dalam pandangan agama kita, mereka yang berbelot. Karena hakikatnya pada mulanya Nasoro maupun Yahudi itu pada awal muasalnya adalah menjunjung kalimat tauhid, menjunjung Tuhan yang satu, yang Esa, yang kemudian dirubah-dirubah oleh pemeluknya akhirnya tidak original lagi. Tapi kalau Islam, enggak. Islam itu mentuhankan satu Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mentuhankan satu Tuhan itu. Jadi Yahudi dan Nasrani itu sama-sama melaksanakan puasa. Walaupun praktik puasanya berbeda dengan yang kita laksanakan. Jadi kita dianjurkan mempercepat buka sebelum kita melaksanakan sholat. Kenapa? Ini pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau melaksanakan puasa maka kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalli. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbuka sebelum melaksanakan puasa. Berbukanya dengan apa? Yang manis-manis, minum
isi. Kalau kalian punya kurma, makanlah kurma itu. Kurma sangat dianjurkan. Kalau kalian tidak dapat kurma atau tidak punya kurma, makanlah buah-buahan yang manis. Itu sangat dianjurkan oleh kita. Kalau kalian tidak memiliki yang manis-manis, minum. Jadi kalau udah adzan dikumandangkan menunjukkan bahwa buka sudah sedang dilaksanakan, minum kalian. Jadi Islam itu tidak memperberat kalian untuk mendapatkan fadailu shaumi Ramadan. Islam tidak memberatkan kalian untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa. Kalau kalian tidak dapat kurma, tidak dapat yang manis-manis, minum. Niatkan, insya Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kalian sebagaimana kalian berniat ingin mencontoh mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah ta'khirus sahur. Kalian disunnatkan mengakhirkan sahur malam yaqa' fi syakkin fi tulu'il fajri. Selama kalian tidak ragu. Kalau kalian ragu, ragunya maksudnya bagaimana? Ini udah adzan subuh atau belum enggak nih? Kalian ragu nih. Jadi kalau kalian sudah sampai pada waktu di mana kalian ragu, lebih baik kalian tidak makan waktu itu. Tapi kalau kalian masih yakin, yakin bahwa waktu sahur masih lama, masih kurang 10 detik, 10 menit misalnya, silakan kalian makan, silakan kalian minum. Ya, kalau kalian ragu, hindari keraguan itu. Ambil yang kalian yakin. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, ambil sesuatu yang membuat kamu tidak ragu. Ya. Yang ketiga, kamu disunatkan apa? Tarkul hijri minal kalami. Kalian tidak boleh berucap kata yang tidak baik. Jangan sampai ucapan kata itu mengandung sesuatu yang haram. Kalau haram ya udah haram, berarti kalian tidak mendapatkan keutamaan puasa. Ini sesuatu yang tidak pantas kalian omongkan, tidak perlu kalian lontarkan ketika kalian puasa. Walaupun omongan-omongan itu tidak haram. Contoh apa misalnya? Ya contoh ketika kalian ngomong sesuatu yang tidak berfaedah, maka tinggalkan itu, lakukan yang berfaedah. Contoh yang berfaedah apa? Yang ngomongin tentang hukum, ngomongin tentang nasihat-nasihat kepada teman satu dengan yang lain, itu lebih bermanfaat ketimbang kalian hanya, misalnya kalian yang tidak bermanfaat lagi apa? Tidur. Walaupun tidur diperbolehkan, tapi kalau kalian tidak memenuhi sunnah-sunnah puasa, maka puasa kalian ya kurang greget, kurang mendapatkan keutamaan. Jadi jangan hanya melaksanakan kewajiban, jangan hanya kita melaksanakan ibadah karena agar kewajiban yang kita laksanakan runtuh atau selesai. Jangan seperti itu. Ketika kita melaksanakan kewajiban atau melaksanakan ibadah, tunaikan kewajibannya, raih juga sunah-sunahnya. Maka amal ibadah yang kita lakukan itu lebih utama dan lebih baik. Ada tiga tadi. Yang pertama apa? Ta'jilul fitri, mendahulukan buka puasa. Yang kedua, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, tarkul hijri minal kala, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi tiga perkara. Selain tiga perkara ada banyak. Salah satu diantaranya yang selain tiga perkara apa? Kalian tarawih. Tarawih kalian ini sangat disunnahkan. Kalau kalian tidak bisa tarawih berjamaah, tarawihlah secara sendiri. Bisa, boleh. Tapi lebih utama lagi, tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Selain tarawih apa? Doa kamu ketika kamu melaksanakan buka puasa dengan doa. Contoh doanya, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabal dhab'u wa batala'atil uruku, dan seterusnya. Jadi doa buka itu sebenarnya panjang.
panjang gitu yang perlu. Cuman kan kadang-kadang yang kita pahami itu cuman Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang cuman sampai segitu. Kita langsung makan karena keburu. Benarnya kalau lengkapnya kayak gini. Jadi kita disunatkan doa. Kalau kita sudah buka, sudah kenyang nih kita. Kita disunatkan apa? Membaca alhamdulillah. Paling tidak membaca itu kalau kalian sudah makan. Alhamdulillah. Selain tarawih, selain doa, tadarus. Jadi kalian juga disunatkan tadarus di dalam bulan puasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan tiba, Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamu Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menamu kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan untuk apa? Untuk melaksanakan tadarus, bukan berbagi-bagi takjil, bukan bagi-bagi takjil, tapi tadarus. Jadi Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Nah, malaikat Jibril yang membaca, Nabi Muhammad yang mendengarkan. Itu namanya tadarus. Kalau kalian tidak sempat tadarus, ada pekerjaan baik yang insya Allah keutamanya sama dengan tadarus. Apa? Mendengarkan Al-Quran. Jadi misalnya kalian sibuk nih kerja bangunan. Kerja bank misalnya. Atau kerja kantoran. Kalian tidak sempat untuk tadarus bersama dengan temanmu. Maka kalian atau kamu cukup pakai handset, dengarkan Al-Quran. Kata Imam Abu Hanifah, mendengarkan Al-Quran itu wajib. Kalau membaca itu sunnah, kecuali di dalam melaksanakan sholat. Selain sholat lima waktu, kalian membaca Al-Quran sunnah. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran itu wajib. Itu menurut madhab Imam Abu Hanifah. Jadi ketika kamu sering-sering mendengarkan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi itu yang disunatkan ya. Jadi kalian tadarus bersama. Tadarus itu gimana tadarus? Tadarus itu baik karena apa? Karena kalau kalian baca sendiri, kadang kalian tidak tahu mana bacaan kalian yang salah. Tapi kalau dengan tadarus, maka kalian tahu nih bacaan-bacaan mana yang salah dan yang tidak. Itu keutamaan tadarus. Misalnya nih, si A baca Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, seterusnya kemudian salah. Ada yang mendengar, maka yang mendengar ini wajib ngasih tahu, mas salah, itu mantap. Tapi kalau kamu baca sendiri, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang panjang dibaca pendek, yang ikhfa dibaca idhar, dan seterusnya. Sehingga kamu tidak tahu kesalahan-kesalahan dalam bacaan. Jadi baca Al-Quran yang baik adalah ketika kamu tadarus. Tadarus itu apa? Tadarusah, saling belajar. Mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah kita masih punya kesempatan besok. Allahu a'lam.